أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة أعزني الله إياكم، kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat Ya Allah telah berikan kepada kita dan karuniakan kepada kita. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, di mana kesempurnaan yang telah Allah ciptakan pada tubuh manusia tentunya adalah memiliki hikmah-hikmah yang agung, yang di mana apabila seseorang keluar daripada kodratnya sebagai seorang manusia yang telah Allah ciptakan, ya baik ia seorang laki-laki ataupun wanita, maka itu ia dengan hikmah-hikmah yang agung. Dan apabila ia telah keluar darinya, berarti ia telah keluar daripada peraturan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dari itulah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan laki-laki dan wanita berpasang-pasangan. Semuanya itu untuk tujuan melestarikan kehidupan manusia. Semua itu untuk tujuan ya, supaya ya menimbulkan keturunan-keturunan yang meneruskan generasi sebelumnya, dan juga tentunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan laki-laki dan wanita, lalu Allah menciptakan ketertarikan di antara mereka. Ya, tiada lain adalah sebagai sebuah fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. Ya, Allah berfirman: Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Manusia, yaitu laki-laki, telah dihiaskan kepadanya cinta kepada syahwat berupa wanita, ya anak-anak, dan harta yang melimpah ruah. Akan tetapi ya akhal Islam azan ya Allah, ketika manusia telah lepas dan keluar daripada kodrat dia sebagai seorang laki-laki atau wanita, atau ya menyalahi ketentuan Rabbul Alamin, maka pasti itu akan menimbulkan malapetaka, pasti itu akan menimbulkan mudarat yang sangat besar, pasti itu akan menimbulkan bahkan mendatangkan azab ya dari Sang Pencipta. Lihat saja misalnya kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang mereka lebih menyukai sesama jenisnya, ya di mana laki-laki menyukai laki-laki, dan mereka pun melakukan perbuatan yang berupa homoseksual. Ya ternyata apa yang terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka azab yang luar biasa mengerikan dengan diangkatnya tanah, ya bumi yang mereka pijak, kemudian dibalikan dan dikuburnya hidup-hidup mereka di dalamnya. Ini semua saja menyaksikan bahwa perbuatan seperti ini adalah ya, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua akan yang mendatangkan azab yang sangat dahsyat sekali. Terlebih juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit, berbagai macam ya ketimpangan sosial, kerusakan moral, adab dan yang lainnya. Sehingga dari itulah Islam ya memberikan ancaman keras bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan kaumnya Nabi Lut dengan cara dibunuh tentunya. Maka ikhwatlah Islam azanillahu iyyakum. Namun di zaman ini ya, ketika kehancuran, kerusakan, fitnah melanda, lalu kemudian muncullah ya orang-orang yang bersikap atau bersifat seperti halnya ya kaumnya Nabi Lut, maka mereka berusaha untuk berbagai macam cara melegalkan ya perbuatan-perbuatan mereka dengan dalih hak asasi manusia, dengan dalih kebebasan dan yang lainnya. Ya,
dan mereka tidak lagi peduli dengan peraturan ya pencipta alam semesta. Mereka tidak lagi takut dengan ancaman azab yang sekonyong-konyong akan menimpa mereka. Mereka tidak peduli lagi dengan batasan-batasan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Karena agama mana ya akhi yang menyetujui perkawinan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita? Agama mana dan akal siapa yang bisa menerima ya apa namanya perbuatan homoseks, demikian pula lesbian, kecuali orang-orang yang lemah akalnya, kecuali orang-orang yang memang ingin lepas dari agama Allah dan mencampakkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, ya pasti kita tidak akan pernah ridha, kita tidak akan pernah rela ya apabila hal-hal seperti ini menebar di kalangan kaum muslimin atau di negeri manapun juga. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa itu hakikatnya telah keluar daripada fitrah dia sebagai seorang manusia. Seharusnya laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Tapi kemudian laki-laki menyukai laki-laki, wanita menyukai wanita, sehingga akhirnya hancur ya, dan rusaklah negeri, sehingga akhirnya tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengadakan perbaikan ya, untuk senantiasa menjaga kemaslahatan dan juga menjaga keturunan telah dihancurkan dan telah dirusak ya oleh mereka. Itulah memang permainan syaitan, permainan iblis la'anahullah ya, dengan berbagai macam cara ya, sehingga perbuatan-perbuatan seperti ini terlihat indah, dianggap ini sebagai sebuah kemodernan, dengan kemudian berbagai macam dalih iblis berusaha untuk bagaimana supaya perbuatan ini ya dilegalkan. Katanya ini hak asasi, katanya ini kebebasan ya, sehingga akhirnya pada waktu itulah ya, iblis berusaha untuk menjadikan atau merusak fitrah-fitrah manusia tersebut. Dan hakikatnya iblis tiada lain adalah untuk mengajak mereka agar sama-sama masuk ke dalam api neraka. Maka dari itulah ya akhal Islam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, daripada perbuatan-perbuatan kaumnya Nabi Lut ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang ia melakukan perbuatan-perbuatan kaumnya Nabi Lut, agar dikembalikan kepada jalannya yang lurus, kepada fitrahnya yang benar yang telah Allah ciptakan di atasnya, dan agar mereka mau takut kepada Allah dan azab-Nya ya, sebelum azab itu menghampiri mereka dengan sekonyong-konyong. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.